Halo semua, ketemu dengan saya lagi. Sekarang kita akan membahas tentang gimana caranya merubah power supply pada PS2. Tapi kalau untuk power supply PS2 itu biasanya datang dari luar negeri itu apa ya? Masih kondisi original, di mana mereka memakai voltasenya nggak sama dengan kita. Mereka memakai voltase 110, sedangkan di kita itu 220 sampai 240. Jadi saya di sini akan memberikan tutorial gimana caranya atau gimana merubah power supply 110 menjadi 220 seperti yang kita pakai di sini. Oke. Di sini ada apa? Ada 5 ya. Ini ada 5. Ini bentuknya. Di sini saya kasih tanda di sini. Kita kayak tanda di sini seri 3 tipe 3 nanti. Karena ini ada 6, jadi saya nggak mungkin dalam satu film, saya nggak mungkin bikin semuanya. Jadi dalam video ini nanti saya kasih link-link yang di bawah ini, masing-masing menurut tipenya masing-masing. Jadi kalian cukup lihat video ini, terus lihat di bagian bawah, apa namanya, deskripsi video, mana, apa namanya, tipe power supply yang kalian ingin ubah gitu. Soalnya kalau untuk power supply seri 5 aja, di sini seri 5, sebentar, seri 5 itu ada 2. Ini ada 2 macam. Ini seri 5. Taunya dari mana seri 5? Kita bisa lihat dari ini buat input power di sini. Ini dari output dari saklar ke sini. Ini dia tidur. Ya. Ini dia tidur, sedangkan untuk seri 5 seri 3, sorry. Seri 3 dia berdiri di sini. Ini beda. Ya. Ini beda. Bisa kita lihat. Ini tidur, sedangkan ini berdiri. Ya. Nah, ini yang seri 3 ini ada 4 jenis. Jadi nggak mungkin saya bikin apa namanya? Power supply semua seri 3 saya habisin dalam satu film, dalam satu video ini itu terlalu lama saya bilang. Jadi untuk menghemat waktu, nanti saya di deskripsi video ini saya kasih link-linknya. Di dalam pembuatan atau merubah tiap tipe itu nanti saya kasih gambarnya sebelum dan sesudah kita ubah. Jadi kalau seandainya videonya terlalu cepat, kalian bisa download gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri di sana kalau masih nggak, kalau masih belum nangkep apa yang saya videokan gitu. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan satu persatu. Kita mulai dari seri 5 dulu, dan yang di seri 5 ada 2 macam, dan selanjutnya kita ke seri 3. Tapi untuk seri 5 nya kita mulai yang paling mudah. Menurut saya paling mudah, terus masuk ke seri 3 yang paling mudah sampai yang tersulit. Oke? Silakan saksikan videonya di link di bawah ini. Oke? Bye bye.